Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimi sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang tampil cantik jelita nih, lagi ke kondangannya Ria Ricis, pemirsa. Ayu Ting Ting lagi kondangan nih ke tempatnya Ria Ricis dan juga Tungku Rian bersama Krisna Fahrezi. Bersama memakai batik, Ayu dan juga Krisna kondangan bersama. Ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting, foto bersama sang pengantin. Ayu Ting Ting menyempatkan untuk berfoto bersama Ria Ricis dan juga Rian. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan happy wedding cantik Ria Ricis. Sayang, semoga jadi keluarga yang samawa bahagia terus ya. Amin ya robbal alamin. Lain dengan Krisna Fahrezi, Ayu Ting Ting pergi kondangan dengan Wedi Cagur dan sang istri. Dan terlihat di sana ada Karen Delano, King Nasar dan juga sahabat yang lainnya. Ada Kak Eko Patrio nih yang motoin ya. Terlihat sangat cantik dan anggun Ayu Ting Ting, sama nih cantiknya sama sang pengantin. Segera menyusul dan semoga ya mendapatkan pasangan yang baik dan tampan nih kayak Kak Rian. Amin ya rabbal alamin. Doa mimin untuk Ayu. Dari postingan Ayu Ting Ting tersebut, banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Dari AI Gun nyusul ya Nyonya Gunawan, amin, love you, amin, next nyusul ya Teh, amin, gerbera Milia Putri 6696. Kemudian juga dari Anissa, Kak Ayu cantik banget, love you, Amsterdam kos sebarang, alhamdulillah, sama wa Abang TR dan Kak Ricis, love you. Kemudian juga dari sahabat kita, Bu Ayu cantik banget, ikut baper lihat mereka tahu, glowing banget Bu Ayu, 15 detik yang lalu dari Aurelia Malaika. Dan juga dari Gita, masya Allah Kak Ayu cantik banget, 1 menit yang lalu. Kemudian juga dari Lady, amin, semoga setelah ini Kak Ayu juga ya, amin ya Allah, berikan dia pendamping yang baik hati. Happy wedding Kak Ayu. Terima kasih para sahabat yang selalu mendoakan Ayu Ting Ting. Dan Mimin juga mendoakan semoga Ayu segera mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah berikan, yang Allah kirimkan untuk Ayu dan juga keluarganya. Inilah penampakan ratu dan juga raja yang memasuki istana cinta. Ikut baper lihatnya, Kak Rian cakep banget. Begitu juga dengan Kak Icis, sampai gak bisa berkata-kata karena begitu indahnya dan sweetnya momen dance ini. Wah wah, Ricis dan juga Rian terlihat sangat wah cantik dan juga ganteng banget nih. Selamat untuk Ria Ricis dan juga Tungku Rian. Semoga sama wah, amin ya robbal alamin. Dan inilah tamu spesial super heboh nih yang selalu gangguin sang pengantin ya. Ada-ada aja nih kalau udah ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan juga King Nasar nih. Dan di sini para host menanyakan kapan Ayu Ting Ting nyusul. Katanya bakal segera diumumin nyusul Ria Ricis. Dan di sini Ayu Ting Ting mengatakan gak usah diumumin, nanti tahu-tahu udah nikah aja. Haha, amin ya, kita doakan saja deh yang terbaik untuk Ayu. Amin ya rabbal alamin. Top banget deh untuk Ayu Ting Ting ya, hari ini cantik banget. Gak usah diumumin, ntar aja pada tahu sendiri. Gak usah diumumin, ntar aja pada tahu sendiri. Gak usah diumumin, ntar aja pada tahu sendiri. Itulah gombalan para host nih yang selalu geledek kita Ayu. Ayu hanya mengaminkan dan juga memberikan semangat untuk dirinya ya. Semoga deh, Mimin doakan semoga ada jodoh yang terbaik yang Allah berikan untuk Ayu Ting Ting dan juga untuk Ikis tersayang. Dan inilah penampilan dari Krisna Fahrezi dan juga sahabatnya yang sedang kumpul nih Nikita geng. Dan di sini juga Krisna Fahrezi selain menemani Ayu Ting Ting, akhirnya bisa kumpul kembali nih dengan Nikita gengnya ya. Sehat selalu deh untuk semuanya. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting yang hari ini terlihat sangat cantik bersama dengan Revita Yunatasha, istri dari Wendy Cagur.
Ternyata pemirsa, di sini juga ada Bang Robi, tapi sayang ya, mereka tak bertemu nih. Bang Robi juga ternyata kondangan nih di tempatnya Ria Ricis. Dan inilah penampilan dari Bang Robi Purba. Sendirian aja nih Bang Robi ya, didoakan deh semoga bisa ketemu nih yang di jalan sama ke Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Bang Robi, semoga sukses pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. Doa amin. Halo, mau nyertai Kak Ayu dan juga Bang Robi nih. Siapapun nanti yang akan menjadi jodoh Kak Ayu, semoga itu yang terbaik dan memang yang Allah pilihkan. Oke, sahabat semua, inilah Ayu Ting Ting hari ini di acara pernikahannya Tunggu Rian dan juga Ria Ricis. Oke, sahabat semua, inilah beberapa sahabat Ayu dan juga Robi Purba yang hari ini kebetulan datang nih ke pernikahan Ria dan juga Rian. Bagi sahabat semua, ini saja nih informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya bisa bahagia ya, karena melihat updatean terbaru dari Mimin. Sekali lagi, congratulations Icis dan suami tercinta, tulis Bang Robi nih. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali dan semangat selalu. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar selalu stamina dan juga sehat. Bagi sahabat semua, jangan lupa selalu dukung Mimin ya dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lapar, pengen makan. Salamannya cepat katanya, kata panitia. Sabar ya. Pamit ya Ricis. Bun. Kita lagi kondangan. Salaman kakak sini. Itu dia, saya nanya dari tadi. Banyak sih, banyak. Bukan di acara orang.